Untuk menanam bunga alamanda dalam pot, perlu dipersiapkan alat dan bahan untuk mempermudah pekerjaan kita. Di antaranya yang harus kita perhatikan adalah pot, media tanam berupa tanah, pupuk, kandang, bibit baik dari biji ataupun cangkok, dan gembor. Berikut cara menanam bunga alamanda dalam pot. Yang pertama, menyiapkan pot. Siapkan pot untuk media tanam menanam bunga alamanda. Pemilihan pot bisa disesuaikan dengan ukuran tanaman alamanda itu sendiri, dengan lubang drainase yang cukup sehingga tidak tergenang air ketika melakukan penyiraman. 2. Menyiapkan media tanam. Siapkan media tanam, yaitu tanah yang dicampurkan dengan pupuk kandang yang sudah matang atau kompos. Kompos atau pupuk kandang akan menambah nutrisi pada media tanam. Tanaman bunga alamanda dapat beradaptasi dengan cepat jika nutrisi dan media tercukupi. 3. Mengistirahatkan media tanam. Diamkan media tanam yang sudah disiapkan selama 5-6 hari dan biarkan tersinari matahari. Media tanam yang diistirahatkan bertujuan untuk membunuh bibit-bibit hama dan penyakit pada media tanam. 4. Penyiapan bibit. Penyiapan bibit bisa dilakukan dengan cara generatif atau vegetatif. Pilihlah bibit yang benar-benar sehat, tidak terserang hama maupun penyakit. Daun segar, tidak layu, dan berbatang cukup kokoh. Penanaman bunga alamanda dalam pot. Setelah itu, yang kita lakukan adalah memindahkan bibit bunga alamanda ke dalam pot. Masukkan bibit pada pot yang sudah disiapkan. Posisikan bibit tegak lurus, lalu taburkan media campuran tanah dan kompos yang sudah disiapkan pada pot sampai rata. Lalu padatkan media tanaman, namun jangan terlalu padat agar akar mudah berkembang. 6. Melakukan penyiraman. Penyiraman bibit dilakukan ke seluruh tanaman dan media tanam hingga meresap. Gunakan gembor untuk hasil penyiraman yang maksimal. Pemupukan. Untuk menjaga tanaman tumbuh dengan subur, pemupukan susulan perlu kita lakukan. Unsur hara media dalam pot akan terus terkuras. Dari itu, perlu kita berikan pupuk secara rutin supaya unsur hara tetap tersuplai. Lakukan pemupukan secara rutin sebulan sekali. Demikian cara menanam bunga alamanda dalam pot. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.